Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Yudi Potret. Berkah untuk semuanya. Nah, teman-teman, pada hari Jumat ini akan ada kegiatan penurunan genteng atau pembongkaran atap rumahnya Asar ya, atau rumah Pak Sugeng. Dan di sini juga sudah kumpul warga yang akan bahu membahu, gotong royong, membantu kita, membantu Pak Sugeng menurunkan gentengnya, teman-teman. Nah, ini udah ramai nih, persiapan untuk sarapan dulu katanya nih, teman-teman ya. Nah, ini udah ngumpul nih teman-teman nih. Masya Allah ya. Ya sekitar 10 orangan lah ya. Kita kemarin informasinya sekitar 10 orangan. Nah, untuk di dalam base camp sendiri ini Pakde Sodik sama Torik lagi bikin kopi dulu buat kita-kita sendiri ya. Nah, nitip rek ya. Rek nak. Hah? Kopi ban yang. Kopi nah. Pumal masih molor itu. Tapi udah bangun sih tadi. Udah aku bangunin. Rizky juga sama. Oke, teman-teman, kita lihat aktivitasnya. Bapak-bapaknya mau pada sarapan dulu. Pakde, sarapan sih, Pakde. Wah, ini seru kayaknya ini gotong royong. Momen-momen yang keren menurut aku ini. Momen kebersamaan. Wah. Bahu-membahu sama warga ya, teman-teman ya. Wah, itu lagi nggak ada kopi, ndamel kopi. Monggo Pak, sarapan. Gih, gih. Kulo mangke lah. Gih, siap. Tak vlog Rien. Nah, makan dulu sarapan Rien. Makan bersama warga Ponrejo. Mantap. Nah, sekarang kita spill yang bagian dapur ya, teman-teman ya. Lewat sini aja, lewat samping. Kita lewat bagian samping dapur. Wah, ini lagi masak Bu E. Warga ibu-ibunya juga lagi masak. Wah, ini masak air. Assalamualaikum. Wah, di dalam gitu. Bude ngapunten lewat mburi. Wah, ini lagi bahu membahu. Nggih. Nah, ibunya ini salah satu subscribernya CAA nih, teman-teman. Morning. Kebetulan beliau ternyata orang sini, teman-teman. Desa sini. Yang punya rumahnya dibongkar nih. Oh, nggih. Siap. Oke. Okay. Wah, udah pagi-pagi udah pada aktivitas, guys. Bu-e. Mantep nih masaknya pakai. Wah, rasanya kalau masak pakai kayu bakar ini jos. Kita lihat dulu ya sebelum dikerjakan nih. Gentengnya sih masih bagus ya, teman-teman. Mungkin nanti kita pinggirin dulu. Barangkali nanti masih tetap menggunakan genteng. Atau bagaimana nanti ya, kita menyesuaikan budget lah. Ini bentengnya juga masih bagus kalau kita lihat dari bawah ya, belum ada yang apa namanya capcah. Cuman ya memang namanya bagian atas nih jamur, teman-teman. Jamur mungkin nanti dikosok-kosok, dibersihkan. Oke, tuh bagian rumah sendiri udah dikosongkan. Kita lihat spill masuk ke dalam. Wih, udah siap, ada nanti ada selamatan nih. Bubur jenang nih, teman-teman. Jenang abang, jenang putih. Wah, sip. Nah, untuk bagian rumahnya sendiri udah kosong ya, udah dibersihkan. Oke. Ini tinggal ready semuanya, teman-teman ya. Nah, ini udah persiapan mau nurunin gentengnya ya, teman-teman ya. Oh, enggak muat. Oh. Ini meja. Enggak.
Nah, ini udah mulai proses penurunan ya teman-teman ya. Pelan-pelan kita mulai proses buat nurunin genteng. Di bagian belakang juga ada lagi pengerjaan ya teman-teman ya. Ini kan udah banyak ya teman-teman ya. Jadi aku mendokumentasikan nih, saya mendokumentasikan karena udah banyak yang kerja dan lokasinya juga sempit teman-teman. Sedeng ya. Ngeri loh, ngeri nyelur. Oh, iya. Mau
bapak. Nah teman-teman, jadi untuk bagian depan ini udah habis ya, gentengnya udah selesai nih. Tuh, udah selesai, tinggal proses penurunan di bagian belakang rumah teman-teman. Semangat Oyik. Dan untuk bagian belakang teman-teman. Ini sekalian kayu-kayunya dibongkar teman-teman, usuknya. Jadi nggak cuma gentengnya doang yang diturunin, tapi sepertinya semuanya ya, Rick ya, iya, ya, karena ya semuanya sama dinding-dindingnya dibongkar nih teman-teman. Mantep ya, cepet ini. Ya bareng-bareng. Bismillah, Bismillah. Mantap. Alhamdulillah. Jadi langsung diratakan ini rumah-rumahnya. Semuanya langsung dibongkar total. Sarapan ke sana? Nggih, Bu, mangke, Bu. Oh.